Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Oke, hari ini saya kebetulan mau makan siang. Sekarang mau makan es buah yang rasanya mantap sekali, yaitu di daerah Peruna 1 Tangerang, yaitu di Jalan Ciindah 2. Nah, kalau bila teman-teman ingin merapat ke sini, bawa motor parkir di sini. Di dekat apa nggak apa-apa, atau bawa masuk di dekat nggak apa-apa. Yuk, ikutin jejak Bang Deden, oke, cekidot. Berikut adalah review saya tentang kafe ini. Kafe ini terkenal dengan hidangan khasnya, yaitu sop durian yang sayangnya belum banyak dikenal oleh banyak orang. Kafe Mom Siati ini memiliki suasana yang sangat nyaman dan menyambut. Dekorasi ruangan yang simpel, namun manis dengan dominasi warna kuning yang menyegarkan membuat saya merasa betah sejak memasuki tempat ini. Musik yang diputar dengan volume yang pas juga menambah kenyamanan dalam menikmatinya. Bagi pencinta sop durian, rekomen banget ini. Sop durian Mom Siati. Paten, jangan sampai lupa. Wi, double Wi. Double plastiknya. Yo, Wi. Nah, ini buktinya. Saking enaknya. Nih, kantor pesen. Ya kan? Thank you, Moms. Thank you, Wi. Oke. Saya ingin berbagi pengalaman menyenangkan saya saat menikmati hidangan lezat dan halal Cafe Mom Siati. Kafe ini benar-benar memikat lidah saya dengan hidangan sop durian yang menggugah selera dan tidak pernah mengesampingkan prinsip kehalalan. Nah, ini dia kedainya Mom Yati, yaitu es durian. Ayo kita ke dalamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Waalaikumsalam. Ini kedai sirup. Siapa? Ini ya, apa tuh? Es duriannya Mom Yati ya? Iya dong. Aku pesan satu dong. Boleh. Sini bu. Aduh, ini gimana? Selamat siang. Siang. Tolong bikin saya satu dong. Boleh, Pak. Mau nyobain sini. Ada apa aja? Yang paling enak deh. Macam-macam menunya, nih. Apa mumpung aja menunya? Lagi sepi. Waduh, menunya keren loh. Semua lengkap. Nah, semuanya lengkap. Dari nih, guys. Cemilan. Dari cemilan apa, ya kan? Iklan. Apalagi sup duriannya. Wah, mantep kalau nggak percaya nih. Mantep. Kita tanya orang yang udah datang. Yeah. Bu, selamat siang, Bu. Siapa? Bagaimana, Bu, dengan jus duriannya? Es duriannya mantap. Saya sampai habis tuh. Oh, habis ya? Gitu ya. Mau dibungkus juga. Berarti ya. Enak, Bu, ya? Enak, bener. Sampai tagihan, jauh-jauh deh. Datang aja ke sop durian Mom Yati. Mantap ya, Bu, ya? Itulah, makanya kalau yang buat teman-teman nggak mau datang ke sini, rugi. Pokoknya enak banget. Yuk. Ikutin cara pembuatannya, Pak. Ayo. Nah, kalau bisa kita liatin cara pembuatannya. Yuk nih, kameramen saya nih, Ogiwan. Coba. Yuk. Lampu. Iya. Nah, inilah cara-cara pembuatan sup durian. Alias duda keren, tapi bukan duda keren, ding. Ini sup durian yang sangat mantep. Ini es serutnya nih. Kita kasih es serut, terus kita kasih susu. Ini yang ori ya. Ini benar-benar daging durian nih, mantep. Tuh, cara-caranya begitu. Kita kasih kuahnya. Nah, itu kasih kuah apa itu, Bu? Ini susu. Oh, susu ya, susu kental sama ya. Sama kayak ada cream cheese-nya. Oh. Ini
ini yang ori, tapi ada yang varian keju atau pakai topping mangga keju atau alpukat keju. Mantep pokoknya. Nih, coba jajalin. Oke. Terima kasih, ini pesananku sudah datang. Oke, buat saudara-saudara yang menonton video ini, jangan lupa mampir ke kedainya Mom Yati, yaitu komplit. Ada sop durian. Sop durian. Ada menu makan juga, ada nasi soto tangkar, nasi pecel ayam, roti bakar, kentang, makin banyak lah macemnya deh. Buka sampai malam jam 8 malam, dari jam 10 enak. Pagi. Daerah Tangerang, wih mantep ya Pak. Maknyos. Nah, di depan Pak. Rasanya benar-benar ke lidah. Oh, lidah itu yang ori ya. Silakan Bu. Mari, enak juga rasanya benar-benar ke lidah ini. Maknyos. Oke. Durennya terasa mantep. Dan susunya pun benar-benar amazing. Wow, enak sekali, rugi kalau nggak kesini. Harganya murah kok, cuman 15.000. Saya aja usai kerja makan siang, saya pengen ngejajal nih sop durian Mom Yati, sengaja kesini. Ternyata memang enak. Oke. Rasa susunya, rasa duriannya mak not. Bener-bener menghilangkan haus dahaga. Pelayanan di Cafe Mom Yati ini sangat memuaskan. Para pelayan ramah dan cekatan dalam melayani setiap pelanggan ketika saya bingung memilih menu. Mereka dengan sabar memberikan penjelasan mengenai makanan yang tersedia dan merekomendasikan sop durian sebagai hidangan Anda. Makanan inilah yang menjadi highlight kunjungan saya ke Cafe Mom Yati. Sop durian mereka benar-benar luar biasa. Rasa durian yang khas begitu kuat namun tidak terlalu menyengat, sehingga cocok bagi pecinta durian sejati maupun mereka yang baru ingin mencoba sensasi durian yang berbeda. Harga makanan di Cafe Mom Yati cukup wajar dan murah untuk kualitas yang ditawarkan, namun di luar ekspektasi dengan kelezatan dan kualitasnya. Selain itu, mereka juga memiliki beberapa promo menarik untuk pelanggan setia yang membuat kunjungan ke sini semakin menyenangkan. Nah, kesimpulannya, secara keseluruhan, kunjungan saya ke Cafe Mom Yati benar-benar menyenangkan. Sop durian mereka adalah hidangan yang harus dicoba oleh setiap pecinta durian. Suasana nyaman dan pelayanan yang baik semakin melengkapi pengalaman kuliner di tempat ini. Jika Anda sedang mencari tempat untuk menikmati hidangan unik dengan rasa durian yang otentik, Cafe Mom Yati adalah pilihan yang tepat. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like ya!